Warga PCLDI Cengkareng bersama Polisi Sektor atau Polsek Cengkareng melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Kamis 29 Juni 2023. Kegiatan tersebut bertempat di halaman Masjid Baitul Mutakin, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketua PCLDI Cengkareng, Rudi Hartono menyatakan, pihaknya telah memiliki target dalam pemberian daging kurban, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan nanti distribusinya akan dibagi ke warga LDI, terutama juga warga lingkungan sekitar, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan ormas-ormas. Sementara itu, Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasaluan Situmora mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ini menjadi momentum yang baik dalam meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Kami dari kepolisian mengharapkan ke depan sinergitas dan kolaborasi kepolisian dengan LDI lebih intensif lagi dalam rangka kegiatan sosial masyarakat. Pada kesempatan itu, perwakilan unit pelaksana teknik, Medik Media, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Provinsi DKI Jakarta, Syafri Edward mengatakan, dalam proses penyembelihan, perlu adanya pengawasan ketat untuk memastikan semua hewan kurban benar-benar sehat dan terhindar dari penyakit. Berdasarkan data, kurban yang disembeli warga PCLDI Cengkareng mencapai 30 hewan ternak, yang terdiri dari 15 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Hewan kurban yang didapat berasal dari tabungan warga LTII selama setahun.